Yo guys, salam Depo. Gak pernah Mitra balik lagi bareng aneh dan bonde ya guys ya. Di video kali ini kita kembali di konten by the Deep ya guys ya, setelah si bonde ini berhasil membuat support baru di area sekitaran 9,3 dolar. Harusnya sih ini ya guys ya, harusnya potensi untuk bounce shot, untuk pembalikan arah dari si bonde ini sendiri sangat-sangat terbuka lebar nih guys. Bahkan untuk potensi cuan dari si bonde ini sendiri juga nggak kaleng-kaleng nih guys. Bisa saja kita menyambangi take profit sampai menembus ke area di 18 dolar Israel. Waduh, nggak kaleng-kaleng nih guys, cuannya itu benar-benar mantap jiwa ini. Bahkan bisa dibilang cuan terdekatnya aja udah hampir 100%an lebih nih. Bagaimana kita untuk long termnya gitu. Waduh, tapi lebih menarik lagi, kita mending di era Bani BTC yang sekarang, kita mending cuan tipis-tipis dulu guys ya. Semisal sudah terlihat sudah aman, nah baru kita pasang posisi untuk long term. Oke, segitu aja update dari si bonde ini sendiri. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan limbahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.